jalani bersamaku di kehidupan baru. Izinkan ku jadi takdirmu. Suara kreativitas. Morning Live Chat. Hai hai hai, selamat pagi sahabat kreatif di seluruh Indonesia. Ketemu lagi pastinya barengan sama aku Desi Aldiana di Morning Live Chat, sahabat kreatif. Dan hari ini aku udah barengan sama satu band yang kalau kata orang-orang bisa dibilang papan atas di Indonesia. Papan atas. Berarti kalau mereka papan atas, ada papan bawahnya juga ya. Tapi gue gak mau nyebutin papan bawah karena kita mainannya papan atas sekarang ya. Jadi langsung aja sahabat kreatif, kita ngobrol-ngobrol barengan sama Yofi and Nuno. Kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ini ngomong-ngomong enggak lagi musuhan kan, duduknya jauh-jauh. Enggak, biasa kita emang ada formasinya, jadi kita bareng pada formasi. Oke. Enggak, ini yang di tengah memang di dikosongin buat kosongin yang nanti ya. Belum datang ya. Jadi yang pagi ini baru datang ada Windura. Halo, selamat pagi semuanya. Yes. Dan juga satu lagi ada Mas Adi. Adi Julian ya namanya. Adi Julian ya. Jadi Mas Adi ini adalah wajah baru di Yofi and Nuno, sahabat kreatif. Kalau kamu sebelumnya mungkin pernah lihat Mas Adi ada di band lain ya, sekarang gabungnya di Yofi and Nuno ya. Ya, alhamdulillah. Okay. Dan yang belum datang berarti Dikta ya. Ya, Dikta masih kena sama macet nih dia, soalnya kayaknya trafiknya enggak sesuai harapan. Enggak sesuai harapan. Kalau Kang Diat kemana? Kebetulan ada halangan. Ada acara keluarga yang bertepatan tanggalnya hari ini. Oke. Hadir nih, kedua. Oke, jadi hari ini kita tinggal nungguin Diktanya aja berarti datang ya. Siap. Kesini ya. Oke, jadi yang pasti sahabat kreatif, Yofi and Nuno baru aja rilis lagu terbaru, judulnya adalah Demi Hati. Ini benar-benar lagu mereka dengan sekarang formasi yang baru. Ada Mas Adi di sini, sahabat kreatif. Dan yang pasti buat kamu nanti yang mau tanya-tanya sama Yofi and Nuno, bisa langsung SMS atau WhatsApp ke 0811 800 105, atau mention ke Twitter kita di @produaja. Jangan lupa tulis nama dan juga lokasi kamu di mana. Dan yang pasti pagi hari ini kita live di RRI Net. Buat kamu yang mau nonton RRI Net, bisa download aplikasi RRI Play di Google Play Store ataupun di App Store. Dan juga bisa masuk ke website RRI www.rri.co.id atau nonton di Nin Media channel 20 dan juga di UCTV channel 130. Dan kita juga live di Produ FM seluruh Indonesia pagi hari ini. Indonesia. Tepatnya di kota-kota yang sangat banyak ini sahabat kreatif, di Produ FM Semarang, Surakarta, Purwokerto, Bandung, Makassar, Banjarmasin, Biak, Tarakan, Bukit Tinggi, Padang, Yogyakarta, Gorontalo, Tanjung Pinang, Manokwari, Manado, Cirebon, Bengkulu, Bogor, Bandar Lampung, Ternate, Jambi, Melaboh, Singaraja, Batam, Samarinda, Sumenep, Mataram, Palangkaraya, Kendari, Pontianak, Sungai Liat, Lok Semawe, Denpasar, Sibolga, Ranai, Ende, Malang, Medan, Madiun, Palembang, Gunung Sitoli, Ambon, Jember, Tahuna, Palu, Atambua, Nabire, Serui, Merauke, Wamena, Jayapura, Toli-Toli, Surabaya, Sorong, Fak-Fak, Sintang, Banda Aceh, Kupang, Tual, dan Pekanbaru. Bineka Tunggal Ika. Nggak habis. Dari tadi nungguin. Kasian. Kayaknya faktor umur nih, nafas gue udah mulai kayaknya gak kuat ya. Kayaknya yang Google ya. Suaranya Google ya. Bukan. Nggak sayang di halte busway biasanya. Oke, yang pasti sahabat kreatif, nanti kita akan bahas soal lagu terbarunya Yofi and Nuno yang judulnya adalah Demi Hati. Siap. Kita akan tanya-tanya soal lagu terbarunya dan juga soal formasinya Yofi and Nuno yang sekarang, sahabat kreatif. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu, ini dia Yofi and Nuno dengan Demi Hati. Hari
demi hari dan juga malam. Dari malam aku bernafas lalu mengingat semua tentangmu. Saat berdua hatiku pun tergetar. Saat kau senyum hatiku pun berdebar. Ternyata bukan milikku. Berulang kali kau titip salam untuknya. Ku tak rela untuk menyampaikannya. Tahukah kamu, tahukah dirimu, betapa diriku menginginkan dirimu. Pedih hatiku saat ku sadari mencintamu yang cinta pada dia. Berharap kau segera melupakannya. Berharap kau tak lagi suka padanya. Tuhan tolong ubah hatinya. Berulang kali kau titip salam. Nuno, sahabat kreatif, demi hati ya, yang kalau kata komen-komen di music videonya, ini lagu mengenaskan sekali ya. Waduh. Aduh, kenapa mengenaskan. Sih lagunya mengenaskan, menyedihkan gitu ya liriknya. Kayaknya kok hidupnya sengsara banget gitu. Kasian gitu sama lagu ini, liriknya kenapa sesedih itu. Tapi ini memang masih ciptaan Mas Yofi Widianto atau gimana? Jadi sebenarnya tadi nggak apa-apa ya Mas Windura, silakan. Sebenarnya lagu ini itu udah direncanain dari sekitar beberapa bulan sebelum rilis. Jadi sebelum Mas Adi sendiri di Yofi Nuno perkenalkan untuk sebagai keyboardis baru, lagu itu udah direncanakan emang bakal dibawain. Dan lagu itu sebenarnya bukan lagu baru. Oh, ini sebenarnya lagu lama. Lagu berarti lama yang udah pernah dibawain sama Angela Nazar. Iya, Angela Nazar. Dan untuk pembuatan hits ini Mas Yofi merasa, wah
makanya Demi Hati ini kalau misalkan dibawain sama Yovie Nuno, frekuensinya cocok. Jadi akhirnya dijadikanlah pilihan untuk hits terbaru kita di tahun ini. Oke, jadi emang baru dirilis kemarin di 2019 juga ya. Sekaligus ini adalah lagu perdana Yovie Nuno dengan formasi baru. Sama Mas Adi. Sama Mas Adi sebagai keyboardis Yovie Nuno yang baru. Cuman mungkin masih banyak orang-orang yang agak sedikit bingung kali ya. Kan Yovie Nuno memang awalnya ada Yovie Widianto di situ dan nama bandnya sendiri itu pun memang Yovie depannya gitu. Terus kenapa akhirnya sekarang Mas Yovie malah memutuskan untuk mundur dan nama bandnya tetap Yovie and Nuno? Coba-coba dikasih penjelasan. Bukan Mas Adi dan Mas Nuno. Iya, Adi dan Nuno gitu ya. Jangan kebagusan di saya nanti. Adi Nuno siapa Adi Nuno. Nih Adi? Coba-coba gimana? Jadi, obrolannya selalu sama sih sebenarnya kalau kata Mas Yovie. Yovie and Nuno itu adalah sebuah brand. Okay. Yovie and Nuno satu nama, tidak terpisah Yovie dan Nuno. Okay. Tapi itu adalah satu, kalau misalkan dijadiin satu ya udah menjadi satu kesatuan banget. Karena nama lengkap Mas Yovie kan Yovie Widianto ya, bukan Yovie and Nuno gitu. Dan ini juga bukan, kita tidak pernah menemukan kebetulan dalam band kita ada yang dipanggil Nuno gitu namanya. Kan jadi kayak event sebenarnya kita misalkan pergi ke beberapa kota, ada orang yang Mas Yovie, Mas Nunonya mana gitu kan. Kayak biasanya vokalis tuh yang kayak gitu ya dipanggilnya gitu, Nuno gitu, mau ya diakui sebagai Nuno padahal orangnya dua gitu kan. Yang satu Nuno, satu No berarti. Benar juga tuh, ide bagus. No tuh yang No. Jadi sebenarnya Nuno itu adalah nama yang dibikin Mas Yovie, yang punya pesan, artinya tuh semoga bisa menjadi nomor satu di hati masyarakat. Karena Nuno itu numero uno. Oh, numero uno. Gitu. Numero uno. Baru tahu selama ini. Kemana aja Mbak? Yovie Nuno tuh udah berapa puluh tahun ya gitu ya. Dari zaman gue sekolah kali makanya. Gitu. Sama-sama. Iya kan dari zaman sekolah kan. Tapi kok gue baru tahu Nuno itu artinya numero uno. Numero ya? Uno. Gue pikir tuh ya. Dan berarti Nuno, nyangkanya Mas Nuno ya dari waktu itu ya. Ya enggak, gue pikir ya nama band aja, The Nuno tuh nama band, jadi Yovie and The Nuno dulu kan gitu. Terus ternyata sekarang di 2019 Mas Yovie memutuskan untuk mundur. Tapi mundur maksudnya udah lepas tangan gitu aja, terserah Yovie and Nuno dengan formasi yang sekarang, atau masih ikut andil juga dalam beberapa kesempatan gitu? Saya yang jawab nih, anak baru nih, gak apa-apa jawab. Jadi Mas Yovie itu sebetulnya mundur sebagai performer. Jadi kalau apa nyiptain lagu pasti masih dan jadi produser lah. Jadi lebih ke di belakang layar. Gitu. Jadi buat teman-teman Yovie Nuno, fans Yovie Nuno gak usah khawatir, karena kalian tidak ditinggalkan. Okay, gitu. Tapi ada di belakang layar aja. Mas Yovie tetap ada ya di kita gitu. Oke, terus kalau Mas Adi sendiri ngerasa ada beban gak sekarang? Jadi kayak dulu kan orang pasti kalau nonton Yovie and Nuno tuh fokusnya ada yang ngeliatin Mas Yovie gitu, kayak kental banget gitu nuansa Yovie Widiantonya. Sekarang Mas Adi ada di posisi keyboard menggantikan Mas Yovie, rasanya ada beban gak? Nah, ini tuh pertanyaan yang sudah apa, diduga pasti akan muncul gitu ya, tapi jawabannya sendiri saya kadang suka tricky ya, bingung ya. Maksudnya gini, gitu. Kalau masa-masa apa ya, maksudnya masa-masa yang pasti kaget ya. Ya siapa sih yang gak mau ngegantiin Yovie Widianto coba gitu, pemain apa, pemain keyboard gitu ya, ditawarin gitu kan. Yang pasti masa-masa galau, masa-masa kaget, masa-masa seneng, masa-masa itunya udah lewat semua. Sejuta perasaan lah gitu ya, deg-degan, stres apa segala macem, beban apa. Nah, kalau sekarang sih lebih ke, ya alhamdulillah anak-anak semua juga sama tim manajemen. Lebih ke masalah kalender job aja sih. Nah, jadi enggak ya Kang Adi. Kalau sekarang sih lebih ini ya, maksudnya lebih ke fokusnya tuh, aduh nih lebih fokus ke main nih harus jadi udah enggak mikirin, udah mikirin oh bebannya, tapi ya udahlah fokus aja nih, fokus karena main aja ya, chemistry gitu ya. Oh iya benar. Mesti nampilin yang terbaik kan. Gitu sih. Oke, jadi udah enggak kepikiran omongan orang apa ya, sih macam, tapi udahlah main fokus, yang bagus aja gitu ya. Tapi kalau aku boleh tahu awalnya gimana sebenarnya Mas Adi bisa gabung ke Yovie Nuno? Ditawarin kah audisi atau pakai CV gitu enggak? Interview gitu. Ada interview. Ada. Jadi gini, kebetulan kan mungkin kalau waktu itu pas Windura ada audisi ada gitu audisi, ya. Apa gede-gedean ya, gila. Kalo, akbar loh itu. Akbar, audisi akbar. Kalau ini sebetulnya lebih ke rekomendasi teman-teman ya, mungkin ya Win ya. Jadi coba cari siapa gitu.
Terus mungkin kebetulan Mas Yofi waktu itu cari dari Bandung deh gitu ya. Oh, akhirnya okay. Kang Diat yang nyari gitu. Nah, Kang Diat door kita kayak main board gitu. Oke, petugas ini ya, apa sensus penduduk gitu ya. Salah satu kandidat utamalah. Jadi Mas Adi ini tuh salah satu kandidat yang diobrolin cukup mateng sama kita kayak lihat deh ini Instagramnya gini, dia main sama siapa aja. Wah, gila, stalkerin juga. Stalker. Jangan salah. Aduh. Stalker itu bukan cuma buat orang yang mau menzolimi ya, orang-orang lain ya kadang-kadang, tapi kita juga sebagai pencari bakat loh, mencari bakat. Enggak ada yang kita mencari seorang yang memang cocok buat kita, yang mumpuni dengan kemampuan, percaya diri ya. Yang penting Kang Adi itu orangnya percaya diri kalau menurut okay. gitu. Amin. Ui. Padahal enggak loh, sebenarnya ketipu berarti. Sosmed namanya sosmed itu kan. Kang Diat. Enggak, tapi emang gini loh Mbak, maksudnya apa, ada unsur apa ya, miracle banget lah gitu. Maksudnya kalau mau ngomongin yang kualitas apa di atas saya banyak banget di Bandung tuh, aduh, musisi numpuk gitu ya. Cuman waktu itu ya makanya tiba-tiba mungkin Tuhan memang sudah sayang, sangat sayang sama saya gitu. Jadi waktu itu Kang Diat kan telepon gitu. Di saya udah lama juga enggak kontak-kontakan sama Kang Diat. Malah saya dulu pernah punya band mau diproduksiin sama Kang Diat. Oh, gitu. Okay. Jadi saya pas Kang Diat telepon tuh ada apa nih gitu kan, jarang-jarang gitu kan. Terus pas diangkat tiba-tiba Kang Diat, di ya langsung aja ya. Gitu. Hah? Di lagi. Oh, ngerti enggak? Ngerti enggak? Ngerti. Oh, ngerti. Ngerti. Kalau kita kayaknya masih seumur Mas, iya. Dia juga sebenarnya nggak ngerti, cuman karena pergaulannya. Karena aku harus naik level ya, secara usia. Menyetarakan umur ya dengan personal Yofi Nuno. Jadi dulu ada iklan ya, dialog kayak gini, Di, yuk kita main bola lagi gitu, namanya Adi. Itu kemarin juga saya masuk Yofi Nuno tim manajemen tuh semua gitu. Di, yuk main bola lagi, ya aduh order lama. Nah, jadi akhirnya waktu itu Kang Diat telepon, terus Kang Diat tuh ngomong kan, Di, ini off the record ya, gitu. Jadi ini Mas Yofi mau mundur kan dari musik. Kang Diat bahasanya gitu tuh. Waktu itu mau mundur dari musik. Terus saya langsung kaget kan, loh, mundur, terus maksudnya apa, gue disuruh gantiin gitu kan. Mungkin gak sih gitu kan, jadi udah gitu. Pertama banget telepon tuh udah yang apa sih ini gitu kan. Aneh banget. Ini gitu. Nyanyian telepon penipuan nih. Iya, nyanyian penipuan bener loh. Tapi ternyata betul kejadian. Dan Kang Diat bilang saat itu tuh Kang Diat udah kepoin IG saya, udah stalking. Wow. Mas Yofi juga sama udah. Dan saya minggu depan itu, dari telepon itu minggu depannya itu saya disuruh datang ke Jakarta. Oh. Bisa gak datang? Kayak disambar petir di siang bolong kan. Gitu. Tapi ditanya. Itu dari telepon pertama itu langsung diiyain sama Mas Adi berarti ya. Iyalah. Masa enggak? Enggak, kira-kira kan jual mahal gitu kan. Sombong. Nah, ini saya pikir-pikir dulu ya gitu. Ternyata langsung ya. Dan dari pertemuan pertama itu sama Mas Yofi sama teman-teman Yofi Nuno yang lain juga langsung okay, berarti. Enggak, maksudnya ya ada beberapa tahap ya. Ada jam session dulu, terus ada interview juga. Saya interview sama ada psikotesnya juga. Ada ya. Sama Mas Yofi. Lumayan lah. Psikotes Mas Yofi paling tahu. Jadi yang ngobrol personal lah gitu kan. Terus ngobrol sama tim manajemen juga. Tim manajemennya kan berlapis-lapis tuh. Oh my god. Udah kayak perusahaan ini aja. Bener-bener tapi serius loh. Udah kayak mau masuk. Mas Yofi kan perlu transfer power jadi kayak. Oh iya. Adi. Tangan saya Adi. Beneran itu terjadi tuh. Beneran. Berlapis-lapis tuh interviewnya. Beberapa tahap enggak. Ternyata itulah menunjukkan tim Yofi Nuno itu kuat sih. Dari manajerialnya ya, juga. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Amin, amin, amin. Wow. Dan akhirnya di 2019 ini di awal tahun muncul lagi Yofi Nuno. Setelah tadi juga gue sempat tanya sama Windura, memang terakhir itu rilis album tahun berapa waktu itu Yofi Nuno? 2013 album. Ya. Tapi kalau single yang terakhir sekitar 2014 ya. 2014 tanpa itu pas cinta. Pas Windura baru masuk gitu ya. Kan. Jadi memang agak lama juga vakumnya. Betul. Itu memang lama karena proses Mas Yofi yang memang waktu itu memutuskan untuk mundur dari Yofi Nuno, atau memang sibuk dengan kesibukan masing-masing sebenarnya? Yang mau bilang sibuk ntar takut jadi jumawa ya. Ya alhamdulillah rezeki ada terus gitu ya. Gitu. Terus kita ada waktu untuk mungkin ya memanfaatkan untuk karena akhirnya Mas Yofi mau membangun formasi baru ini. Akhirnya kita juga keputusan Mas Yofi itu kan sebenarnya baru tahun lalu bilang ke kita gitu. Tapi mungkin ada
ada apa ya, bisikan-bisikan kecil misalnya Mas Yofi kalau misalnya lagi jalan sama aku atau Kang Diat kayak kayaknya saya capek gitu dia bilang. Karena ya ya Mas Yofi kan ada di Kahitna, dia ada acara TV juga gitu. Ya kita tidak bisa menuntut lebih juga, maksudnya ya bukan mau ngomongin Mas Yofi udah tua atau enggak, Mas Yofi tetap muda jiwanya kalau menurut aku, cuman dia punya satu badan yang harus dimiliki oleh beberapa grup, beberapa badan, benar kan? Jadi ya di sini Mas Yofi akhirnya yang menyampaikan sendiri bahwa kayaknya tenaga saya tidak selalu bisa dicurahkan untuk kesemuanya, jadi ya saya tidak ingin mengganggu jadwal kalian. Mungkin secara kita nggak sadar bahwa mungkin ada akhirnya kayak ada bentrok jadwal Mas Yofi sama Kahitna atau dia harus syuting. Sampai akhirnya kayak Nuno gak bisa main gitu atau kadang pun Mas Yofi juga tidak ada di Kahitna gitu kan. Jadi ya, mungkin di sini kesempatan Mas Yofi untuk ya udahlah mungkin harus ada sosok baru yang menggantikan saya di depan keyboard saya gitu. Dan memang pada saat itu juga banyak yang kaget ya. Kalau nggak salah disampaikan secara resminya pada saat konser kan kemarin kan Mas Inspirasi Yofi. Cinta. Itu benar-benar bikin semua orang kaget, semua headline portal berita hiburan juga kayaknya isinya itu. Sampai gitu ya. Sampai aku sama Dikta yang di atas panggung juga ngelamun langsung kayak aku tuh kayak kita kayaknya harus ngomong sesuatu, tiba-tiba Mas Yofi ngomong duluan kan, ini adalah momen saya terakhir. Tapi memang itu udah direncanain kan, maksudnya akan disampaikan di konser itu. Enggak tahu. Itu hanya Mas Yofi dan Tuhan yang tahu. Oke. Jadi tuh enggak ada di skenario ya berarti. Luar biasa, Mas Yofi itu memang punya pesan-pesan hebat dalam momen yang hebat. Pantesan gitu. Ya. Jadi ternyata banyak orang yang kaget, banyak orang yang tadinya memang menyayangkan, tapi sekarang setelah rilis lagi karya baru dengan formasi yang baru, banyak respon positif sepertinya gue lihat ya. Kalau yang cara paling gampang untuk lihat respon kan memang sekarang dari YouTube ya, dari video klip atau video lirik yang memang komen-komennya banyak banget ini. Seperti biasa layaknya netizen, kita membaca komentar dulu daripada nonton videonya. Jadi kita bisa tahu nih respon orang-orang gimana. Dan kayaknya sih kalau yang gue baca memang responnya bagus-bagus. Jadi kayaknya Mas Adi sudah diterima di hati teman Yofi Nuno ya. Oke, tapi buat kamu nih sahabat kreatif, aku mau undang juga untuk yang mau tanya-tanya pagi hari ini 0811 800 105. Jangan lupa tulis nama dan juga lokasi kamu, atau boleh juga mention ke Twitter kita di @pro2jak ya. Oke, kita bacain dari yang mana dulu ya. Banyak nih, Nadia dulu deh di Pontianak. Halo, selamat pagi. Dia bilang katanya Yofi Nuno sekarang dengan formasi yang baru, kira-kira musiknya akan berubah atau tetap seperti dengan Yofi Nuno ciri khasnya yang dulu? Oke. Halo Nadia Kreatif, kan Nadia sebagai kreatif. Sahabat kreatif dari Pro 2 ya. Bisa. Nadia Kreatif. Gimana? Oh, saya yang jawab. Mas Adi atau Windura? Saya yang jawab. Mas Adi dulu. Oh, ya. Ya gini, kalau yang pasti kan selama ini memang pengaruh kalau dari musik Mas Yofi dan Kang Diat udah pasti ya. Memegang peranan penting tuh Mas Yofi dan Kang Diat. Nah, sekarang Mas Yofi mundur, tapi sebetulnya Mas Yofi masih boleh dibilang akan in charge menggarap produksi musik kan. Jadi kalau dibilang akan berubah banget sih mungkin kalau menurut saya enggak ya. Cuman yang pasti saya akan coba memberikan memberikan inilah kemampuan saya semaksimal mungkin di sini. Mudah-mudahan sih ya jadi sesuatu yang lebih bagus, gitu. Ya. Intinya jadi, sih gitu. Jadi lebih berwarna lah musiknya Yofi Nuno, gitu. Walaupun tetap sentuhan tangannya Mas Yofi ada. Jadi ditambahin sekarang pakai bumbu khasnya dari Mas Adi kreatif ya. Gitu. Okay. Bumbu rujak. Rujak cireng kali ya. Cirengannya beda. Oke, lanjut lagi. Assalamualaikum, selamat pagi Yofi Nuno formasi baru. Waalaikumsalam. Ini dari Azizah Atmaja di Semarang katanya. Untuk Kak Adi, gimana perasaannya ikut syuting video klip Demi Hati? Ini pertanyaannya agak beda nih, gimana perasaannya ikut syuting? Karena kan baru pertama gabung di video klip nih ya. Sebenarnya gini, kalau syuting video klip memang bukan pengalaman pertama juga gitu kan sebelumnya. Cuman yang pengalaman pertamanya itu di sini ternyata saya jadi lumayan tokoh sentral juga gitu ya.
Benar ya? Lebih tegang ke size baju ya sebenarnya daripada ke scene-scene-nya gitu kita. Di situ perannya kayaknya Mas Adi sama Dikta ya. Sama Dikta, Dikta. Gitu. Jadi kalau perasaan ya ada ya gitu lah, seneng, kaget juga, pengalaman baru karena jadi peran lumayan peran utama ya gitu. Disandingkan langsung sama Dikta sama Dikta. Pemain film. Sinetron. Udah apa ya? Udahlah, udah pengalamannya udah jauh lebih kan. Tapi ya seru lah, seru maksudnya pengalaman baru gitu. Oke, ada kejadian lucu pada saat syuting atau fun fact deh pada saat syuting video klip Demi Hati itu? Fun fact-nya sih. Ini sih kalau buat saya pribadi fun fact-nya sih itu sepatu saya sebenarnya pas dipakai main kan ada scene yang itu kan ceritanya di bar apa di kafe gitu ya, kan. Nah kalau yang di kafe sih nggak ada masalah tuh. Nah pas ada scene yang apa kita semua pakai suit and tie gitu kan, itu sepatu saya sebetulnya sakit banget, kekecilan, kesemitan. Jadi kalau kelihatannya keren maaf, padahal itu sebetulnya nahan sakit. Nahan sakit. No pain no gain. Itu asli bener-bener jalan aja sampai kakinya yang angkat-angkat. Terus siapa yang nanya waktu itu tuh, Mas? Apa kasihan udah capek ya, padahal enggak, bukan capek nih, sepatunya kekecilan gitu ternyata gitu. Ya gitu. Oke, kalau Windura ada kejadian lucu pada saat syuting Demi Hati? Jadi waktu itu tiba-tiba mata batin saya kalau ke aku sih paling dari aku waktu itu fun fact-nya ya pasti satu size baju ya. Yang kebetulan alhamdulillah waktu itu fashion stylist-nya memberikan ukuran yang pas. Jadi aku dengan senang hati kayak, oh kita belum pernah ketemu, dia cuma lihat dari foto terus kayak memberikan size yang sangat pas. Jadi pas kayak, ya, kamu memang jodoh kita di video klip ini gitu loh. Untuk Anggi ya kemarin ya. Nah, Anggi terima kasih banyak kalau kamu mendengarkan Produ hari ini. I love you. Jadi yang satu masalahnya di sepatu, yang satu masalahnya di baju, ya. Lebih ke outlook emangnya agak-agak susah berarti Yovie Nuno ini saudara-saudara ya. Oke, lanjut lagi ada dari selamat pagi kakak, salam kenal, ini Hesi dari kota Kupang katanya. Ya halo. Cuma bilang suka banget sama lagu Demi Hati. Salam untuk Mas Yovie Widianto ya. Siap, okay. Disampaikan salamnya. Terus Hesi. Ada lagi dari Erlina di Lampung, selamat pagi kakak, apa kabar? Selamat pagi katanya. Erlina, alhamdulillah baik. Ini sebenarnya pertanyaannya agak mirip sama yang tadi. Kira-kira Mas Yovie masih membantu gak dalam proses lagu dan juga album barunya nanti? Tadi udah dijawab ya. Tetap bakalan dibantu karena Mas Yovie ada di belakang layarnya Yovie and Nuno. Terus lanjut lagi ada dari halo saya Indah dari Jambi, mau tanya dong sebenarnya cita-cita kalian waktu kecil mau jadi musisi atau mau jadi apa? Oke. Windura dulu jawab. Karena saya lebih kecil dari Mas Adi ya. Mungkin cita-citanya masih ada. Karena masih panjang mungkin itu. Kalau secara umur masih bisa S2, S3 gitu. Amin. Amin sih, cuman enggak lah, biar kerja aja dulu. Jadi cita-cita saya waktu kecil, kecil saya tuh kapan ya? SD. Waktu SD, sempat pengen jadi pemain basket. Pemain basket. Tapi sebenarnya emang pengen jadi musisi sih, alhamdulillah sempat terpikir di saat aku SMP. SMP cuman sempat enggak lagi pas SMA. Terus ternyata ada momen untuk kenal seorang Mas Yovie Widianto lewat audisi Yovie and Uno dan terbangun lagi cita-citanya gitu. Tapi sedikit flashback deh, pada saat Windura dulu memutuskan untuk ikutan audisi sebagai vokalis Yovie and Uno, itu memang kepengen sendiri atau gimana? Disuruh atau emang waktu niat itu banget? Ada surat peringatan dari kampus sebenarnya. Mau jadi apa jadi, kamu? Jadi gitu ya. Kayak ya udah deh kamu mendingan ikut audisi gitu. Tapi ya, aku terima kasih loh sama Yovie Nuno, mungkin aku bisa lulus lebih lama kalau aku nggak ada di Yovie Nuno gitu. Emang kenapa? Bukannya malah schedule-nya jadi jangan sampai kuliah mengganggu kerja kan? Jadi saya segera selesaikan kuliahnya. Okay, kalau nggak saya tidak terganggu nanti kuliahnya bener, gitu. Alhamdulillah loh, terima kasih banyak Mas Yovie. Oke, tapi memang kepengen sendiri waktu itu ikutan audisi. Kepengen sendiri, aku dapat SMS karena waktu itu aku jujur HP aku waktu masih yang polifonik. Oh, yang polifonik ya. Teman aku nge-copy dari Twitter. Ini jujur-jujuran aja ya. Iya. Terus teman aku copy dari Twitter terus dia SMS ke aku H-1 audisinya. Berangkatlah aku dan alhamdulillah dapat rezeki sampai sekarang masih gabung sama Yovie and Uno. Wow, luar biasa. Kalau yang satu emang ikutan audisi, kalau Mas Adi memang rekomendasi dari teman ke teman, tapi tetap prosesnya panjang, ada interview dan segala macam, dan akhirnya sekarang formasinya
udah berempat kayak gini ya. Berarti berarti kalau dari empat personil Yofi Nuno ini yang memang personil lama cuman Kang Diat ya. Kang Diat aja. Kang Diat aja ya. Karena Dikta juga kan gabungnya enggak dari awal ya waktu itu ya. Oke, kita lanjut lagi nanti sahabat. Cita-citanya Mas Adi enggak mau dijawab. Oh iya, belum dijawab. Cita-cita satu aja lah, cita-cita yang bukan musisi apa kira-kira. Apa kira-kira Mas? Ya kalau dulu kan masih kecil cita-cita apa pengen jadi ABRI gitu aja. Amin. Tapi enggak jelas kan nih ABRI apa sih gitu. Untuk kita enggak kayak di Korea ya wamil ya. Dulu kebayang kan eranya masih ABRI dulu. ABRI. Tapi ya akhirnya belok kepengen jadi musisi dari kapan? Sebenarnya gini, kalau passion musik itu dimulai di SMP sudah kelas 2. Uh-huh. Pada saat saya pertama kali belajar suruh push up gitu sama. Di berat push up jadi saya jadi musisi aja gitu. Enggak ada yang lanjutkan. Ternyata enggak mampu jadi ABRI. Ya jadi kelas 2 lah saya inget tuh, kelas 2 SMP saya mulai serius belajar musik. Di situ udah hobi-hobi yang lain tuh udah lupa semua gitu ya. Saya sempat punya hobi apa ngegambar udah lepas aja. Jadi di situ startingnya semua. Jadi dari SMP udah, SMP berarti ngeband juga waktu itu ya. SMP SMA gitu. Oh, dulu kan pas zaman sekolah pensi-pensi kayaknya gitu. Diteriakin cewek-cewek itu anak band itu tuh. Itu yang bikin motivasinya seneng. Itu sebenarnya tujuannya ya. Oke, kita lanjut lagi nanti sahabat kreatif, masih nungguin Diktanya datang juga pagi hari ini. Jadi buat kamu yang masih mau tanya-tanya 0811 800 105. Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik. Suara kreativitas. Masih di morning live chat pagi ini sahabat kreatif dan masih barengan sama Yofi and Nuno. Kami dari ya. Walaupun baru berdua aja pagi hari ini, kemana-mana bareng ya. Alhamdulillah. Bener loh dari kemarin. Dari kemarin kita bareng terus bareng. Ya. Makanya tadi sebenarnya posisinya ya, duduknya agak jauh tuh soalnya udah bosan juga dari sini. Semalam kita udah bareng-bareng. Ya. Oke, ini juga banyak banget yang nanya ada Vini di Lampung, Mas Diktanya kemana katanya. Iya masih on the way, sabar ya. Terus kapan main-main ke Lampung, terus kapan juga keluar album barunya? Tahun ini gak kira-kira? Halo Vini ya namanya ya? Vini dari Lampung. Vini dari Lampung, kalau untuk main ke Lampung segera undang aja ya. Mungkin nanti bisa dilihat di cover album nomor kontaknya gitu untuk ngundang-undang kita. Asik. Main ke Lampung. Pengen banget kita main ke Lampung, mau makan pempek Lampung kan, pempek tuh di Palembang sebenarnya. Tapi di Lampung lebih enak. Peres-peres. Biar diundang segera ke Lampung ya, yang denger di Lampung ya, undang-undang ya. Oke, terus apa tadi satu lagi album? Untuk album. Sebenarnya ini jadi progres kita ya. Tadi ya. Jadi di mana momennya sekarang kita start dengan single yang beda dari tradisi kita sebelumnya, kita album terus kita naikin ke satu. Di sini kita mau mencoba progres baru ya sama Sony juga kita menyesuaikan formula-formula untuk
gimana caranya lagu-lagu ini mungkin kita akan buat lagu satu persatu sampai akhirnya terkumpul sesuai dengan jumlah yang kita inginkan. Baru jadi album. Iya, waktunya mungkin kita belum tahu kapan pastinya. Oke, tapi memang insyaallah mudah-mudahan dalam waktu yang mudah-mudahan tahun ini ya. Insyaallah. Tapi pasti target album lah ya ada ya. Oke, hai kakak penyiar, hai Ovi Nuno. Halo. Hai Ovi Nuno versi terbaru. Siapa ayo penyiar, kakak penyiar. Kamu dengerin dari tadi ya, yo. Iya nih. Dia bilang aku Kiki di Wamena. Halo Kiki. Terus single terbarunya Demi Hati aku suka banget soalnya mewakili perasaan aku. Oh. Berarti kita punya cerita yang sama. Kasihan banget kan ya. Jangan dikasihani, aku juga mengalami. Oh. Kita punya cerita yang sama ya, Kiki ya. Jadi I feel for you ya. Sedih banget katanya ya. Ada Dwi nih, halo selamat pagi. Dari sekian banyak lagunya Yovi and Nuno, mana sih yang menurut kalian paling sulit dibawain? Siapa dulu nih? Windura? Mas Adi boleh. Kalau saya ya dari dari sisi apa main piano keyboard gitu. Lagu yang paling susah itu judulnya Janji di Atas Ingkar. Wih, itu lagunya sama Audi. Ya, sama Audi ya. itu yang paling susah. Zaman gue SD kali. Bener. Iya kan? Ih, bener. Iya, itu bener. Ya silakan coba deh musisi itu lagu yang paling susah dibawain. Karena chordnya pindah-pindah gitu dari sisi musikalitasnya gitu. Dia chordnya enggak standar, terus chordnya juga ya punya ini sendirilah, punya tingkat kesulitan sendiri. Gitu. Oke, janji susah. Di atas ingkar janji berarti. Atas ingkar. Silakan dicoba. Buat yang bisa main yang piano, bisa main alat musik. Ya, yang bisa main alat musik. Kalau Indura menurut lo lagu yang paling susah yang mana? Yang paling susah dibawain? Mas Tata. Yeay. Akhirnya. Halo, selamat pagi. Apa kabar? Silakan. Ya, anggap aja rumah sendiri ya. Udah ditanyain dari tadi sama fans-fansnya di WhatsApp. Nah, iya, langsung kelihatan lewat nanti. Iya, siap. Iya. Tuh, dua. Jump, dua. Harusnya pis dulu. Enggak pas lewat harusnya pis dulu. Jangan. Nanti kampanye kalau gitu. Kampanye. Enggak ya gini. Iya. Apa kabar, Dikta? Baik. Dari mana? Lagi dari awal ya. Banjarmasin nih. Oh, dari pantes lama. Pantesan lama banget ditungguin. Oke. Kita balik ke Windura dulu. Jadi menurut Windura, lagu Yovi and Nuno dari sekian banyak yang udah pernah lo bawain, yang paling susah yang mana? Paling susah. Untuk range-nya mungkin yang ngikutin range dari range yang lama sih, Merindu lagi. Karena sebenarnya lagu Yovi and Nuno tuh kalau dengerin kayak aduh gila enak banget ya, kayak wah. Merindu lagi tuh yang suka jadi soundtrack FTV bukan sih? Iya ya. Kayaknya ya, semuanya kan? Jadi soundtrack FTV ya. Iya juga sih. Oke, merindu lagi. Kalau tadi Mas Adi janji di atas ingkar, kalau Dikta lagu Yovi and Nuno yang menurut lo paling susah yang mana? Demi hati. Bagus promosinya bagus ya. Download ya. Dia tahu. Karena dia lagi di-download ya. Dia lagi promo, dia lagi jualan, jadi demi hati yang menurut dia paling susah. Oke. Kita lanjut lagi, ada dari Azizah lagi, dia cuma mau bilang sukses buat Kak Adi, jangan lupa jaga kesehatan ya. Tuh. Amin. Makasih banyak. Terus jangan makan arang terus. Oke, ada Renita dari Palembang, sukses buat Yovi Nuno sama formasi barunya, tetap keren Renita. Menurut dia. Terus ada juga dari Lili di Jakarta, selamat pagi, terima kasih udah ngundang Yovi Nuno. Mau tanya sama semuanya, bagian apa sih dari bagian apa yang dirasa hilang ketika kalian lagi perform katanya saat Mas Yovi mundur dari personel Yovi Nuno. Oke. Nah ini mungkin mereka berdua yang jawab, saya gak perlu jawab kan ya. Gimana? Saya pengen tahu juga nih jawabannya. Gak ada yang hilang ya, karena Mas Yovi kan ada di sini. Halo, saya Yovi. Itu yang ditunggu-tunggu. Bisa. Hanya seorang Dikta yang gak ada yang hilang karena karyanya Mas Yovi kan kita tetap bawain. Terus lagu-lagunya juga lagu-lagu Mas Yovi gitu. Dan kadang-kadang juga Mas Yovi suka tiba-tiba muncul kok gitu. Maksudnya, tiba-tiba muncul. Iya, kadang-kadang mungkin kalau dia lagi kangen sama Nuno, mungkin dia akan ke, dia akan jadi sound engineer atau akan jadi
gestar. Oke, jadi nggak ada yang dirasa hilang lah, ya. Tetap sama lah feelnya ya. Oke, ada Meiske dari Jakarta. Selamat pagi, pagi buat Mas Win, Mas Adi, Mas Tata yang belum datang. Katanya udah datang sekarang. Sebagai dalam kurung kebiasaan telat. Emang dia kebiasaan telat ya? Wah, so tau. Kalau Meiske aku nggak apa-apa jawab ini, soalnya dia sering banget datang ke Nuna. Oh, jadi sudah bersahabat kok. Oke. Dia tetap support. Dia tetap support katanya Mas Adi. Semoga sukses. Thank you. Amin. Oke, terus gimana Mas Adi perform perdana kemarin di Bali katanya bareng sama Yofi and Nuno. Terus sukses juga. Semoga single ini bisa lebih kuat. Lagunya keren banget. Semoga banyak tour dan promonya lagi keliling Indonesia. Amin. Ya Mas Anjar ya. Oke, gimana Mas Adi kemarin rasanya katanya manggung perdana di Bali? Manggung perdana, sebenarnya manggung perdana itu kemarin sempat di salah satu stasiun TV. Oh, oke. Nah, itu deg-degan pasti. Dan kemarin di Bali ternyata masih deg-degan juga gitu. Sampai baru berapa lagu udah keringetan aja pokoknya. Coba cek darah. Kalau deg-degan itu mungkin ada gangguan EKG kalau gitu. Coba cek darah. Nanti ya setelah berapa kali performance harus ternyata masih begitu harus cek darah. Tapi ada kejadian lucu nggak, maksudnya kayak ada fans yang salah manggil gitu apalah, mungkin masih mengira itu Yofi Widianto gitu. Iya, kemana sih kayak waktu pas di Bali sih, pas jalan pulang banyak sih manggil gitu, Mas Yofi gitu. Ini nggak tahu maksudnya apa, emang Emang nggak tahu atau gimana? Itu panggilan saya yang mereka ke Yofi and Nuno. Jadi emang Mas Yofi itu ada satu band gitu. Yeah. Jadi Yofi sama Nuno tetap ya. Tetap ya. Oke, lanjut lagi, ada dari assalamualaikum, selamat pagi, ada Wulan dari di Yogyakarta. Kira-kira menurut kalian siapa nanti artis yang akan diajak kolaborasi di single berikutnya dari Yofi and Nuno? Oke, ini udah ngomongin next single aja nih. Tapi udah ada kepikiran omongan belum nanti kira-kira akan gimana? Next single harusnya ada sih, harus ada lah gitu. Karena kita kan kebetulan kepingin jadi album juga gitu. Jadi tapi single dulu. Kayaknya trennya tuh lagi ke situ sekarang gitu. Terus apalagi tadi? Artis. Kira-kira yang mau diajak kolaborasi. Gitu. Oh, yang mau dia kolaborasi. Saya kepingin banget kolaborasi sama Mas Yofi ya. Yofi Widianto. Ya, jadi Yofi and Nuno kan nama brand katanya ya. Jadi Yofi and Nuno featuring Yofi. Saya ingin banget kolaborasi dengan Yofi Widianto. Iya, bisa lah ya. Kayak kemarin kan pas manggung Yofi and Nuno kedatangan Mas Yofi. Itu dia. Pokoknya bisa lah itu diatur saudara-saudara ya. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi sama Yofi and Nuno pagi ini, kita mau nanya-nanya lagi sama Yofi and Nuno. Berhubung sekarang formasinya udah lumayan lengkap, walaupun tetap gak ada Kang Diat ya. Kita mau main games dulu ya sama kalian game bertiga ya. Boleh minta tolong sama Dita? Ada game segala. Bagiin satu-satu. Satu Windura, satu Mas Adi. Kita main pernah gak pernah doang kok ya. Jadi nanti gue kasih pertanyaan. Gue kasih aba-abanya 1, 2, 3. Angkat papannya dan tunjukin ke kamera. Oke. Pertanyaan pertama untuk Yofi and Nuno. Pernah atau enggak pernah ya ditolak sama gebetan? 1, 2, 3. Enggak pernah Mas Adi enggak pernah, Dikta enggak pernah, Windura pernah ya. Skip. Karena saya enggak punya gebetan. Oh, biasa digebet. Biasa kalau suka sama cewek udah tanda-tanda kayaknya ini enggak mau nih. Cabut. Bagus. Ya dong. Tahu diri. Maksudnya ngapain mengorbankan harga diri kalau udah tahu enggak bakal diterima. Berarti Mas Adi sama ya. Iya, kurang lebih gitu sama. Windura, Anda tidak belajar dari pengalaman atau gimana? Kok pernah? Pernah kan belum tentu banyak kan. Tapi pernah tetap aja mana sih? Tapi malu-maluin katanya ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Pernah atau nggak pernah keramas pakai sabun? 1, 2, 3. Pernah. Dita nggak pernah. Oh, lu nggak tahu rasanya keramas pakai sabun ya? Pakai odol gitu. Keset kayak piring dicuci sunlight. Pakai oli samping. Sabun terlalu mainstream. Oke, berikutnya. Pernah atau nggak pernah beli followers di Instagram? 1, 2, 3. Gak pernah. Gak tahu caranya sih. Kalau tahu gue mungkin. Gak ada yang nawarin. Gak ada duitnya, soalnya. Mahal. Okay. Kita pengennya di endorse followers. Oh, mantap. Pertanyaan berikutnya. Pernah atau gak pernah pengen keluar dari grup WhatsApp? Salah satu grup WhatsApp tapi sampai sekarang masih bertahan karena gak enak. 1, 2, 3. Pernah? Gak pernah. Windura gak pernah ya?
Mas Adi pernah. Hmm. Oke, okay. Grup WhatsApp apa itu? So baik. Dikta, grup WhatsApp apa? Keluarga, bukan. Teman, teman, pertemanan ya. Gak tahu grup WhatsApp apa, makanya kadang-kadang suka diingat ini apa sih WhatsApp apa gitu. Pinjaman online. Ya, makanya ya udahlah akhirnya keluar aja. Keluar lah, aja. Oke, okay. Mas Adi. Apa ya? Apa? Banyak lah. Banyak. banyak grup WhatsApp nanti. Banyak keluar sebenarnya ya, cuman enggak enak ya. Oke, okay, pertanyaan berikutnya. Pernah atau enggak pernah enggak ganti kaos kaki 2 hari atau lebih? 1 2 3. Pernah. Kok jorok-jorok ya? 2 hari loh ya alasannya karena lebih kalau perlu kena. Perlu ditambah mungkin harinya. Kalau mau jadi enggak pernah mungkin di 10 hari atau 11 hari jadi enggak pernah. Udah Win, jangan jorok-jorok. Ini lagi album, ini kita lagi single baru. Oh iya, iya. Ya, waktu enggak ada yang beli album lagunya gimana loh ya, tapi pernah ya. Oke, okay. Baiklah, pertanyaan terakhir. Pernah atau enggak pernah ya di unfollow sama mantan? 1 2 3. Duh, lupa ih. Pernah dong. Pernah. Kayaknya pernah ya, pernah deh. Mas Adi pernah, Windra juga pernah. Oke, okay. Akhirnya di unfollow juga gak? Siapa yang di unfollow? Setelah di unfollow sama mantan, kamu meng-unfollow dia juga? Enggak dong. Oh, enggak. Itu kan tidak menunjukkan kedewasaan. Ngapain sih unfollow-unfollow? Windra kayaknya iya deh. Kalau dari mukanya kayaknya iya ya. Iya. Oke, kalau gitu sahabat kreatif jangan kemana-mana. Abis ini kita bakal lanjut lagi sama Yofi and Nuno. Pastinya tetap di Morning Live Chat. Menyambut pesta demokrasi. Let's go. Radio Republik Indonesia mempersembahkan program siaran pemilu Memilih Itu Juara. Kita memilih itu sikap juara. RRI sekali di udara tetapi udara. Disiarkan di Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 di seluruh Indonesia. Voice of Indonesia dan RRI Net. Dengan program pagelaran gerakan cerdas memilih di 7 kota, Ambon, Merauke, Manado, Surabaya, Surakarta, Pontianak, Medan. Program siaran, sandiwara pemilu, siaran pedesaan atau feature, bincang-bincang pemilu, pagelaran budaya tradisional atau modern, filler pemilu, kuis pemilu, dan spot pemilu, serta program berita. Memilih itu juara, hanya di Radio Republik Indonesia. www.biang.co.id Via mobile application. Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Shave it. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas. Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu. All around Indonesia. From Sabang to Merauke. Suara kreativitas. Suara kreativitas. Masih di Morning Live Chat pagi ini sahabat kreatif, dan masih barengan sama Yofi and Nuno. Yeay. Ada
Adikta, ada Windura, ada Adi juga sahabat kreatif. Kang Diatnya nggak bisa datang sekali lagi, tapi mudah-mudahan nanti kalau misalnya main kesini lagi formasi lengkap ya, bawa karya baru lagi mudah-mudahan ya. Oke, ini ada Alifah dari Madura. Hai, selamat pagi Yofi and Nuno. Selamat pagi. Jadi kemarin itu nggak ngerilis lagu, emang sibuk banget ya katanya kalian. Kesibukannya apa aja sih selain di Yofi and Nuno? Oh banyak kalau Yofi and Nuno. Kita lagi sibuk nggak ngerilis lagu waktu itu. Itu termasuk kesibukan ya. Sibuk sekali, terus karena Windura sibuk dengan apa namanya, dengan kehidupannya yang bahagia. Alhamdulillah ya, bahagia. Adi juga ya, sangat sibuk dengan apa namanya, kehidupannya juga. Gitu. Masing-masing kita lumayan sibuk gitu, dan Mas Yofi juga sibuk juga gitu. Jadi hari-hari kita dipenuhi dengan kesibukan yang sangat sibuk. Tapi akhirnya kita memutuskan, ayo kita bikin single lagi dong gitu. Mas Yofi juga bilang, ayo deh kita bikin single deh. Oke, gitu. Jadi emang benar-benar di 2019 ini balik lagi Yofi and Nuno dengan formasi yang baru ya. Jadi ditunggu aja mungkin buat teman Yofi and Nuno ya, nanti kalau misalnya udah gak sabar pengen dengerin lagu-lagu barunya mereka, ditungguin aja. Mudah-mudahan tahun ini jangan lama-lama lagi ya vakumnya ya. Gitu. Oke, lanjut lagi, ada dari Eci di Tangerang. Hai, selamat pagi Yofi and Nuno. Katanya apa sih suka dukanya pas lagi rekaman Demi Hati, terus bawain dong lagu Demi Hati pagi hari ini? Oh tenang aja ya. Oke, suka dukanya apa? Ada cerita-cerita lucu pada saat pembuatan lagu ini atau pada saat recording lagu ini? Saat recordingnya mungkin ya, memikirkan bahwa wah, Mas Yofi mau mundur dari player gitu. Salah satunya itu sih. Kata siapa Mas Yofi player? Setia tau. Bukan player yang itu. Sebagai keyboardis. Keyboarder. Keyboarder. Oke, jadi lebih ke situ yang dipikirin ternyata ya. Bukan itu dari aku, enggak tahu kalau dari Dita ya. Apa yang susah pada saat recording lagu ini? Lagu ini tuh terdengar mudah dinyanyikan gitu. Maksudnya sangat gampang dinyanyiin. Tapi dari verse-nya aja sebenarnya kalau rekaman tuh udah susah gitu. Susah. Karena satu harus satu napas. Terus lagunya itu kayak slow tapi pas cepet dinyanyiin enggak slow gitu. Cepet tapi enggak cepet sebenarnya. Itu itu. Oke, dia itu. Tricky ya. Semua berhubungan dengan Fata Morgana. Oh, okay. Gitu. Agak susah ya Mas ya. Makanya, itu dia kehebatannya Mas Yofi. Kita yang rekaman dan mengerjakan lagunya pontang-panting, tapi yang dengernya tuh kayaknya gampang banget gitu. Makanya jangan underestimasi lagu-lagu kita. Monggo loh dicoba. Ternyata susah ya. Susah. Oke, tapi pas Mas Adi pada saat recording lagu ini memang udah ikut ambil part juga atau memang masih Mas Yofi Widianto? Belum. Belum masih, ya. Mas jadi masih Mas Yofi. Tapi pada saat manggung jadi, udah harus bawain ini? Ya. Oh ya, kalau manggung ya. Iya. Jadi sebenarnya project pertama saya itu adalah jadi bintang iklan deh. jadi bintang di video klip. Video klip itu ya, sebenarnya. Itu sebenarnya. Project pertamanya. Kan tadi kan Kak bilang jadi aktor. Jadi aktor tuh agak susah gitu. Terus belajar sama Dikta enggak pada saat itu atau dikasih latihan-latihan acting gitu? Enggak, kan jadi, itu langsung kan. Jadi pada saat itu justru dikasih tahu nanti gini-gini. Tapi ya udahlah, akhirnya kan lihat Dikta juga, lihat terus dengerin arahan dari sutradara ya. Alhamdulillah ya. Biasa aja. Bagus. Oh, thank you. Gue udah nonton video klipnya. Oke, kalau gitu sesuai dengan permintaan Eci tadi, coba bawain Demi Hati mungkin versi. Oke. Kita nyanyiin karena ini masih masih pagi ya. Masih suara-suara pagi ya. Jai. Hari demi hari dan juga malam, dari malam aku bernafas lalu mengingat semua tentangmu. Saat berdua hatiku pun tergetar, saat kau senyum hatiku pun berdebar. Ternyata bukan milikku. Berulang kali kau titip salam untuknya, ku terela tuk menyampaikannya. Tahukah kamu, tahukah dirimu, betapa diriku menginginkan dirimu. Pedih hatiku saat ku sadari
mencintamu yang cinta pada dia. Gila, kayak lagu Batak ya. Lagu Batak ya. Yeah, boleh, belum, lah belum ya, tiga. Yeah, yeah, boleh lah ya, boleh, masih boleh, pagi boleh, soalnya ya. Belum sarapan nih, lontong sayur nih. Itu ada lontong itu dulu, mana, lontong mana? Kering mulai mau marem-marem. Marem-marem ya. Kirain sajen, bukan sajen. Sajen diplastikin soalnya. Oke, berarti sekarang memang kalau dari Ovi Nuno sendiri masih sibuk promo-promo aja untuk lagu ini ya? Masih sibuk promo dan manggung-manggung dan keliling-keliling aja. Terdekat di mana? Masih di seputaran Jakarta atau di luar kota untuk manggung? Terdekat sih Cilegon, di Cilegon. 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 Oke, jadi tungguin buat yang ada di Cilegon, nanti nonton Yofi Nuno. Untuk tahu schedule-nya bisa dicek aja di sosial medianya Sahabat Kreatif. Dan jangan lupa request lagunya Yofi Nuno Demi Hati di Pro 2 FM di kota kamu. Please. Terus habis itu di download secara legal juga di platform music. Yes, ya. Yes. Terus di tonton juga music videonya. Streaming di, terus, streaming, yes, streaming. Di channel YouTube-nya Yofi Nuno udah ada. Dan apalagi yang mau disampaikan buat teman Yofi Nuno? Mungkin aku tambahin aja kali ya. Yep. Jangan lupa di request terus aja lagu yang di hati. Udah tadi Bang. Iya ya, sorry. Mungkin kurang jelas kan. Terus di download yang legal ya kan. Nonton YouTube kita, video klipnya itu susah loh, video klip itu. Ya. Saya jadi orang yang tertindas lagi di situ. tapi tadi kalau Mas Adi udah bilang masalahnya di sepatu pada saat syuting, windurnya di baju. Kalau Dikta masalahnya ada enggak pada saat syuting video klip? Di keuangan mungkin. Ya, transport. Transport waktu itu mahal banget. Matinya jauh sih, kan. Jauh. Menyedihkan sekali ya. Terima kasih banyak Yofi. Thank you Desi Pro 2. Thank you semuanya. Sukses, ditunggu lagi nanti datang ke sini bareng-bareng bawa karya berikutnya lagi. Siap. Pastinya. Amin. Dan terima kasih juga teman-teman di Pro 2 FM seluruh Indonesia yang udah merilai Morning Live Chat pagi ini, tepatnya di Pro 2 FM Semarang, Surakarta, Purwokerto, Bandung, Makassar, Banjarmasin, Biak, Tarakan, Bukit Tinggi, Padang, Yogyakarta. Lu jangan enggak paham. Terusin. Aduh, mau dibikin lagu aja itu. Bareng Iwak. Bisa. Manokwari, Manado, Cirebon, Bengkulu, Bogor, Bandar Lampung, Ternate, Jambi, Melabuh, Singaraja, Batam, Samarinda, Sumenep, Mataram, Palangkaraya, Kendari, Pontianak, Sungai Liat, Lok Semawe, Denpasar, Sibolga, Ranai, Ende, Malang, Medan, Madiun, Palembang, Gunung Sitoli, Ambon, Jember, Tahuna, Palu, Atambua, Nabire, Serui, Merauke, Wamena, Jayapura, Toli-Toli, Surabaya, Sorong, Fak-Fak, Sintang, Banda Aceh, Kupang, Tual, dan juga Pekanbaru. Yeah. Thank you Sahabat Kreatif Indonesia. Oke, kita pamit. Jangan lupa selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Dan bye-bye. Bye. Bye. Bye.